Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bihukukillah madaqatillah wa farajallah. Seorang perempuan bunyai istrinya kiai-kiai kami, yaitu istrinya Kiai Idris Hamid, berarti putranya Mbah Kiai Hamid Waliullah, dimarah-marahi sama oknum habaib yang ada di Pasuruan, anaknya Ye Taufik. Mohon maaf, kami manggilnya Ye Taufik. Kenapa? Ya karena memang layak dipanggil Ye Taufik. Di kultur kami di Bangil, kalau ada orang jamaah atau balawi, kita manggilnya Ye Taufik. Lah kok bisa marahi Bunyai, padahal Bunyai ini adalah istrinya Kiai Idris Hamid. Itu artinya Bunyai ini adalah putrinya Mbak Idris Hamid. Sungguh keterlaluan, ente-ente harus minta maaf itu sama Bunyai. Memang ente ngaku-ngaku turunan Rasulullah, apa dasarnya ente? Apakah hanya tercatat di Robito Alawiyah aja? Gak bisa begitu. Ente berani tes DNA? Ana gak yakin kalau ente ini duriya Rasulullah. Kenapa? Karena akhlak ente tidak mencerminkan Rasulullah. Gak begitu ente itu kepada Bunyai loh, kepada perempuan loh. Ente ini keterlaluan. Memang ilmu ente setinggi apa? Memang jasa ente apa untuk negeri ini? Kakek ente apa jasanya untuk negeri ini? Jangan begitulah sama Bunyai, sama perempuan ente marah-marah karena merasa duria Rasulullah. Apanya? Gak ada, kami gak percaya. Kami gak percaya ente duria Rasulullah, walaupun ente dicatat di Robito Alawiyah. Kami tidak percaya. Dan jangan coba-coba sekali lagi ngancam-ngancam Ibu Nyai, apalagi kiai-kiai. Kami dari APATAR, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, tidak akan tinggal diam. Dan kami akan mengambil langkah-langkah hukum jika Anda melakukan perbuatan tidak menyenangkan, apalagi sampai lebih jauh dari itu. Maka dari itu saya minta kepada Ibu Nyai untuk terus mengedukasi umat, untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak percaya kepada oknum-oknum tersebut. Karena apa? Karena akhlaknya tidak mencerminkan akhlak baginda Rasulullah SAW. Saya kira itu, afwan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.